Selamat malam pemirsa, inilah Hot Room. Saya Tantri Murdopo dan... Gus Lora Hotman Paris. Ini juga selalu diingatkan ya Bang, setiap kali Hot Room itu kalau ada kasus-kasus, kalau ada yang punya kasus silahkan bergabung bersama kita. Kalau ingin pencerahan ada Instagramnya, ada juga emailnya di hotroom@metrotvnews.com, Instagramnya Hotroom Metro TV dan juga IG-nya Bang Hotman Paris. Hotman Paris official yang sering dibajak orang. Kasus Anda yang semula di kantor saya $5,000 sejam di Metro TV gratis. Itu kan berarti beri berkat juga buat banyak orang ya Bang ya. Bang Hotman, hari ini itu menyenangkan karena anggota yang atau mereka yang terpilih atau yang kita pilih itu sekarang sudah sah duduk di hot seat. Sudah sah. Duduk ya? Di hot seat di DPR, Bang. Sudah sah ya? Betul. Sudah sah di singgasana. Untuk membuat lagi RUU yang baru atau gimana? Nah, itu dia, Bang. Oh, itu ya dia. Tapi menariknya, Bang, dari 575 yang ya, hari ini dilantik gitu ya, Bang. Itu setengahnya atau hampir setengahnya, presentasinya itu 49% itu wajah baru. Ya. Dan yang paling muda usianya 23 tahun. Oh, komentar ya? Abang. Ya berarti generasi muda sudah semakin agresif mencari karirnya. Sudah semakin aktif ya. Atau mungkin yang sudah pada berumur sudah lebih suka kali ikut saya ke Bali. Oke. Okay. Ya. Kalau gitu kita bahas lebih lanjut lagi ya di Hot Room ya Bang supaya ya, lebih hot. Dan tema kita malam ini adalah kawal wajah baru DPR. Tentu aja pasti di Hot Room only on Metro TV. Kawal wajah baru. Okay. Ya. Bang, ngomong-ngomong soal tadi abang bilang hot seat, hot room. Gimana kalau abang aku kasih minuman yang hot dulu sebelum nanti kita perbincangan memang, lebih memang hot lagi. Tanpa kopi dulu memang otak saya ini gak jalan. Jadi kopi mana? Ya Bang? Kopi ya dulu, Bang. Kopi dulu. Sasha kopinya ya, untuk kopi Bang dulu. Hotman. Ya. Oke, ini dia. Abang biasanya minum apa? Kopi hitam? Ya kopi udah tahu apa? Ini kesukaan saya. Okay. Ya ini hanya ini kopi kesukaan ini saya. Ini spesial, coba ini. Okay. Oh iya, kalau gitu saya juga mau coba. Ini dia. Oh. Coba. Bang, ini cappuccino ya? Top cappuccino dari Top Coffee. Gimana? Enak kan? Enak. Enak dong. Top cappuccino dari? Top Coffee. Terbuat dari biji kopi pilihan. Yang ada milky foamnya tuh di atasnya lebih tebal. Plus ada taburan crunchy choco malt yang pastinya bikin abang dan mbak merasakan sensasi minum cappuccino ala Italia. Oke. Okay. Oh. Bagaimana Bang? Delicio? Delicioso. 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 Oh. Okay. Silakan kalau begitu nikmati lagi. Silakan. Terima kasih banyak ya. Ini okay, taruh di sini. Pak Rangkuti. Wah, ini Pak Rangkuti ini pengamat politik Lingkar Madani. Ya Bang. Gimana tanggapan Bapak terhadap wajah baru DPR ini yang dilantik? Bang, tapi sebelum kita mulai ke Bang Ray, boleh nggak kita lihat video dulu ya? Oke. Okay, oke, okay, kita lihat video sama-sama. Pemilihan legislatif telah berlangsung pada 17 April 2019 lalu. Pesta demokrasi tersebut melahirkan 575 anggota DPR terpilih yang akan menduduki kursi parlemen. Sebagian anggota lama terdepak, sementara 49% lainnya diisi oleh pendatang baru. Mengakhiri masa jabatannya, anggota dewan terdahulu meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah, lantaran dalam masa kerjanya, anggota DPR ini hanya mengesahkan 35 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas prioritas, dengan total 84 rancangan undang-undang yang berhasil disahkan. Namun, adanya aturan baru yang memberi ruang DPR periode selanjutnya untuk mengambil alih semua rancangan undang-undang yang terbengkalai dalam prolegnas periode sebelumnya menjadi solusi yang diharapkan dapat membuat efektif kinerja dewan serta mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Publik menaruh harapan besar kepada pengemban amanat rakyat. Munculnya wajah-wajah baru menjadi angin segar dalam meningkatkan kinerja dewan yang terhormat. Namun bagaimana rakyat mengawasi kinerja wakilnya? Apakah mereka hanya akan menambah daftar panjang rancangan undang-undang yang tak kunjung disahkan? Mampukah mereka menyelesaikannya? Kawal wajah baru DPR akan menjadi topik Hot Room kali ini. Oke, Pak Ray Rangkuti, pengamat politik. Ini katanya banyak yang lebih muda. Ya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap wajah baru DPR ini?
Saya habis reformasi ini seringkali melihat DPR itu dengan optimisme awalnya gitu. Hmm. Awalnya optimis. Optimis, berujung pesimis. Gitu. Berujung kecewa. Jadi ujungnya sedih ya. Ada beberapa di sini anggota DPR. Nah sekali ini saya nggak mau lagi terjebak dengan pola itu. Oh jadi? Saya ingin melihatnya dengan nada pesimis. Mudah-mudahan nanti berujung saya jadi bergembira. Emang gitu. Yang dulu-dulu Bapak sangat, sangat kecewa? Optimis itu kecewa karena sebetulnya hampir sama ini semua ini. Selalu... Sebagian besarnya diisi oleh pemain baru, baru dalam pengertian kali pertama masuk ke DPR ya. Rata-rata usia masih muda gitu ya. Apalagi 2009-2014 ini, gerbong 98 itu juga udah mulai masuk ke DPR gitu. Tapi hasilnya seperti yang tadi udah disebutkan kan. Produktivitas legislasinya jarang ya, belum lagi attitude-nya gitu. Attitude-nya? Dari anggota DPR ini kan. Ya rapat. Paripurna seringkali kita lihat tidak korum, ya, belum lagi tingkah laku mereka di luar gitu. Satu-satunya menurut saya yang agak menyenangkan dibanding periode-periode sebelumnya adalah tidak ada lagi semacam pamer kemewahan di DPR itu gitu. Tapi tabiat lamanya tetap muncul. Tapi bukan berarti tidak mewah kan? Oh, kalau tidak pamer aja. Kalau dulu kan segala macam kemewahan dipamerkan kan oleh mereka ya. Okay. Sampai sering dikritik. DPR itu seperti showroom kan kata orang kan karena segala macam mobil bisa dipamerkan. Nah sekarang 2009-2014 itu relatif. Kalau gitu DPR yang baru berakhir Bapak kecewa atau kecewa happy? Itu kecewa yang saya sebutkan tadi Pak. Pertama soal produksi legislasi kan. Produk apanya, kuantitas atau kualitas? Terus juga kualitas. Begitu. Yang kualitas. Paling menonjol kualitas apa yang Bapak kecewa? Sebelum kasus yang terakhir ini ya. Kasus. Secara umum hampir semua produk legislasi mereka itu mendapat ujian di Mahkamah Konstitusi. Hampir semua? Hampir. Dan kalah? Terkadang menang, terkadang kalah. Gitu. Okay. Misalnya undang-undang pemilu yang kebetulan sering sekali saya terlibat di dalam. Begitu mereka ketok undang-undang sudah antri itu berapa orang yang melakukan revisi terhadap undang-undang itu. Gitu. Nah di luar itu... Kalau berkaca dari kasus yang terakhir ini, dari 4 atau 5 rancangan undang-undang yang ditunda, satunya disahkan soal KPK itu, memperlihatkan kita juga keterputusan antara aspirasi publik dengan rancangan yang mereka buat di dalam. Artinya tidak mewakili rakyat, betul? Ya, faktanya ada demonstrasi yang begitu besar-besaran, menolak rancangan undang-undang itu disahkan gitu. Meskipun tentu tidak semua gitu. Itu menunjukkan kepada kita bahwa antara aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dengan susunan yang mereka buat atau rancangan undang-undang yang mereka buat terkadang punya gap yang begitu besar. Tidak mungkin ada demonstrasi begitu besar menolak rancangan undang-undang disahkan kalau gapnya hanya misalnya katakan. Apa ini yang pertama di Indonesia kejadian? Untuk menolak rancangan undang-undang baru kali pertama baru ada kali demonstrasi begitu besar. Jadi harapan Bapak untuk DPR yang dilantik ini bagaimana? Makanya saya mengatakan saya akan mulai dengan pesimis. Mudah-mudahan saya bisa berakhir dengan rasa gembira. Begitu. Karena kemarin saya selalu mulai dengan optimis, berakhir dengan rasa kecewa. Tapi gitu. Ada hal baru enggak sehingga orang akan berpendapat, akan kalau orang Sunda bilang, sampai mau itu apa? Saya, ini yang saya sebutkan tadi Bang, kenapa saya pesimis gitu? Karena posturnya menurut saya hampir sama dengan produk pemilu 2014-2019 gitu. Apa yang sama itu? Mayoritas pemain baru. Anak-anak muda. Iya. Apalagi anak muda itu punya kenangan historis bernama 98 gitu. Yeah. Tapi yang terjadi adalah seperti yang kita lihat sekarang ini gitu. Yang hasil pemilu 2019 ini juga hampir sama. Tadi sudah disebutkan sampai hampir mayoritas apa namanya 50% adalah pendatang baru dan pendatang barunya juga banyak berusia muda, tapi saya tidak tahu apakah akan mereka mengulang sejarah yang sebelumnya atau sebaliknya mau membalikkan sejarah. Menurut ini. Bapak kenapa pendatang baru yang banyak untuk yang dilantik ini? Sebetulnya pada tingkat tertentu Bang, sudah mulai nih apa hukum pemilu kita berjalan. Yang tidak berprestasi, yang tidak punya hubungan dekat dengan masyarakatnya, punya kecenderungan juga tidak dipilih oleh masyarakat gitu. Apa istilahnya itu? Kalau tidak misalnya karena dibantu oleh partai gitu, misalnya mereka diurutkan di nomor satu dan seterusnya itu, mereka sebetulnya nggak tertolong untuk masuk ke DPR. Jadi mayoritas yang muda ini gara-gara ditolong partai. Saya kira mayoritas yang muda ini mau apa namanya menjadi sinyal kepada para politisi kalau Anda tidak berprestasi, tidak membuat sesuatu yang layak dikenang oleh publik, Anda potensial untuk disingkirkan kembali pada pemilu. Kalau dari awal sudah dikatrol bagaimana? Nah, itu dia. Itu yang saya sebutkan tadi Bang, kan ini ada 50%.
50% itu sebetulnya perlu kita evaluasi. Apakah okay. karena kinerja mereka atau karena by design. Ya, makanya by design itu yeah. dibuat sehingga mereka bisa lolos okay. kembali. Ini kalau dua abang ini bertemu sudah pasti tidak akan berhenti. Tapi kita harus break soalnya bang. Karena setelah ini akan ada dua politisi yang sudah lengser yang akan kita tanya-tanya. Lengser? Nah itu dan gitu makanya. Dong marah belum tahu. Makanya bang nanti setelah, belum tahu setelah berikut ini ya bang. Ya. Setelah berikut ini tetap di Hot Room only on Metro TV.